Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Dival. Kali ini kita keliling showroom ke kawasan Binong Curug, seputaran yang dekat-dekat Karawaci lah ya. Iya, betul. Oke, di sini ada showroom Jati Motor. Ini adalah showroom tertua, yang Bang Dival kontenin. Ini dari dulu Bang Dival mulai jadi YouTuber gerbek showroom ini. Ya, ini salah satu kita kembali lagi dari sekian lamanya. Iya. Berapa tahun, Mas? Udah dari sampean di apa? Udah berapa abad ya, Om? Ya lupa sampean. Abad ya? Nah. Iya, sampean udah lama enggak main ke sini. Iya. Iya. Kita punya barang bagus, ada barang antiknya. Ada barang antik kilometeran ya. Kilometeran dah. Barangkali harganya cocok masuk dan teman-teman kebetulan hobi. Nah, ini. Iya, ya. Tapi kita spill-kan dulu alamatnya di mana nih? Oke, untuk alamatnya di Jalan Raya Lego Karawaci nomor 67, Bojongnangka, Kelapa 2, Tangerang. Oke, dan perkenalkan ini adalah sales marketing di sini. Betul. Mas Heri. Iya. Sehat ya, Mas Heri? Sehat, Om Dival. Lupa menyapa, iya. Saking semangatnya. Iya. Oke, nomor Mas Heri berapa nih? Oke, bisa WhatsApp saya ataupun telepon di 081-235-727-421. Oke, nomor Mas Heri ada di sini. Iya. Mobilnya dari mobil kelas rakyat, mobil premium ada, mobil hobi juga ada, lengkap. Ada, lengkap semuanya. Di luar sana ada nggak? Sementara ini aja. Ini aja dulu ya. Total ada berapa unit? Sekitar 15-an. 15-an ya? Iya. So, langsung aja kita spill-kan satu persatu. Kita mulai dari Ignis yuk. Yuk, Ignis. Mobil ya. Aku ini. Ignis, Om. Ya. Ini enak ini rawatan ini. Sini, sini yuk, Mas. Oke. Okay. Sini, samping-sampingan saya, Mas. Ini Ignis tahun berapa nih, Mas? Ignisnya tahun 2018. 2018 tipe? Tipe GX AGS. Oh, AGS. Iya. Oke, okay, Matic. Matic. Kilometer jalan. Kilometer di 50 ribuan ya, Om ya? 50 ribuan. Iya. Oh, masih ke KMU ya. Pajak juga panjang bulan 8 2025. Okay. Nopolnya ganjil Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya. Kunci full set. Full set semuanya lengkap. Kunci full set. Udah keyless ya? Udah keyless entry. Sudah. Betul. Keyless entry. Mantap. Fiturnya lengkap, Om. Fiturnya lengkap ya. Iya, aku juga punya yang kayak gitu. Oh, itu. Warnanya yang abu-abu. Iya, abu-abu. Oke. Okay. Siap. Ini enak banget dirawat, mesinnya bajak, kaki-kaki kekar. Betul. Harga berapa kondisi? Harga cashnya pajak panjang ya, Om ya. Kondisi low KM di open di harga 135 juta. 135 juta nego kandasin. Harga cash. Harga cash ya. Betul. Kandasin, Mas. Kandasin, Bro. Kandasin. Kandasin. Kandasin buat spesial subscribernya Om Dival. Ya. 131. 131. 131. Kalau dibikin 129 kira-kira dikasih nggak buat penonton? 129. Tambahin dikit lah, Om. Tambahin dikit 129. Oke, 129 500 spesial ya. Spesial. Buat SPK. Oke. Okay. Awal bulan berkah nih. Awal bulan berkah. Bisa kredit ya? Kredit juga bisa. DP-nya berapa nih? DP di sekitar 20 juta. Oh, 20 juta. Angsuran? Angsurannya sekitar 3 jutaan ya, Om ya. 3 nanti juta. Langsung WhatsApp aja. WhatsApp aja ya. Oke, okay, ada di sini ya. 5 tahun rata-rata ya. 5 tahun. 5 tahun. Oke, okay, yuk kita lanjut lagi. Lanjut. Di sini ada Toyota Rush tahun Toyota berapa nih? Tahunnya 2019. 2019 tahunnya tahunnya berapa? Tipe yang TRD Sportivo. Oh ya, iya. Tipenya TRD Sportivo, Sportivo. Matic. Terus pajaknya panjang ya, Om ya? Bulan panjang 4 ya. Oke. Okay. Nopolnya nopol Tangerang ya, Tangerang. Oke, okay. Kilometer? Kilometer di sekitar 60 ribuan. 60 ribuan. Gile. Kilometernya KM juga low. Iya. Harganya berapa kondisi semulus ini? Harganya di 215 juta nego. 215 juta nego. Kandasin, nego. Mas. Kandasin. Bukan kandasmu ya? Iya, bukan. Bukan. Dihabisin ya, Om ya. Hah? Udah habis ya, Om ya? Ya, habisin dah, udah. Nanti aja udah. 210 juta. 210 juta lumayan iya. Dikurangin gocek. 210 juta bisa kredit ya. Bisa, kredit juga bisa. Iya. DP berapa ini? DP sebentar, Om ya. Lupa. Sebentar. DP-nya ini di DP 30-an, Om. Oh, DP 30-an. 30. DP 30. 30 juta angsuran di 4,4 5 tahun. Oke, enggak sampai 5 juta 5 tahun ya. Oke. Datanya mau bagus mau jelek cek selik aja dulu ya. Betul. Oh iya, Om. Tadi lupa nyampein. Nah, itu kan ada tulisan tuh. Apa? Mobil bekas garansi 2 tahun. Oh, ada garansi. Iya, betul. Jadi kita kasih garansi mesin sama transmisi itu selama 2 tahun buat customer jadi motor. Jadi pakai kemana-mana tanpa khawatir. Betul. Kalau rusak betul. Ada yang nangani. Ada garansinya. Tapi jadi motor mobilnya aman ya, segera, aman ya. Buat ngiyakinin konsumen aja. Oh, gitu. Iya, mobilnya aman, lolos inspeksi, ya. Ada garansinya 2 tahun. Kapan lagi udah beli di sini aja ya. Iya, langsung hubungin Mas Heri. Langsung. Yang cari Fortuner. Fortuner. Fortuner.
Fortuner ini tahunnya 2013. 2013. Sudah yang VNT turbo ya, Om. Oh, VNT ya? Turbo. Oke, okay. Boleh. Transmisi manual. Ya? Boleh, silakan. Okay. Oh, ini yang manual. Manual. Wow. Udah jarang ya, Om, ya yang manual ya. Ini untuk apa ya? Hobi-hobi overlanding pakai harian juga oke. Okay. Turbo diesel. Turbo diesel. Barcode-nya sudah ada. Barcode ada. Ya. Betul. Oke, okay. Bisa minum solar nih, guys. Betul. Cakep ya, rapi ya. Kilometer yoi. Jalan berapa, Mas? Kilometer di 75.000. Ai, di bawah 100 ya, lagi lucu-lucunya lagi itu kilometer ya, biasanya yeah. Di atas 100 loh. Ini betul. Mobil doyan ngayap ini. Doyan kerja. Iya, soalnya buat harian enak buat ya. Harian diesel enak, ya kan? Bannya keker, hajar medan berat. Oke, okay. Penggerak belakang diesel ya. Betul. Dihargain berapa nih? Ini murmur aja Om, 245 juta nih go. 245 juta nih go. Pilih Innova Reborn G bensin manual apa ini? Harganya nah, mirip. Harganya mirip-mirip. Iya. Betul. 7 penumpang sama. Betul. Ya. Tenaga juga. Tenaga mantap. Ada. Bahan cumi-cumi darat. Cumi-cumi darat. Nah. Solarnya murah, 6.000-an per liter. Betul. Ayo. Murah nih. Tapi belum kandas ya? Belum saya kandaskan. 245. Coba kandasin ya. Bukan kandasmu ya? Iya. Ya. Dihabisin di harga 239.500. Oi. Tuh. Special aku, price. Gini aja deh. Langsung tak habisin itu, Om. Kurangin gopek biar ngitungnya enak. Kurangin gopek aja. Biar ngitungan biar enak. Enak. Nah, gini aja. Kalau semisal serius, langsung aja kontak ataupun cek unitnya langsung. Iya, nego solar, nego ya. Solar. Boleh. Ya. Boleh. Teman-teman beli solarnya di Pultengin. Belum. Nego solar ya. Pajak juga panjang, Om. Pajak panjang udah ya. PR. Oh, udah enak banget. Bisa kredit ya? Kredit bisa. DP berapa? DP minimnya di data wajib bagus ya, Om ya? Iya, wajib bagus. Dikasih DP minim di DP 15 juta. 15 juta, guys. Nah. Proses data kudu 15 bagus. 15 juta. Wilayah wajib bagus. Ya. Betul. Jabodetabek. Luar kota, mohon maaf. Iya. Iya, angsurannya nanti beda sama DP-nya. Oke, angsurannya berapa tuh yang ini lumayan? Angsurannya lumayan, Om. Masih 7. Kepala 7. Oh. Ya murah tuh. Kepala 7. Ya. Oh, tapi tenornya 4 tahun loh. 4 tahun. Kepala 7 tenornya 1 4 tahun. Guys, 7 juta aja ya. Oke, DP gede, angsuran bisa lebih murah. Betul. Mau dibikin di bawah 5 juta per bulan, bisa. Tinggal atur aja itu hitungan sama Mas Heri harus ya. DP-nya berapa tuh. Iya, ya. Betul. Oke, tukar tambah juga boleh ya? Bisa, Om. Bisa. Oke, okay. Yuk lanjut nih yang penggemar barang antik sebelah sini. Om. Penggemar barang antik ini, Om. Ini. Ada Jimny apa katana? Katana iya. Tapi udah ditrepes ya? Betul. Udah ditrepes, udah dimodif. Kayak begini modif. Ini sudah 4x4 ya, Om ya? 4x4. Betul. Berarti lo bukan modif tipis-tipis toh? Iya. Iya, udah modif. Udah full spec. Iya. Jadi 4x4 siap berangkat blusuan ini. Off road. Tuh 4x4-nya tuh, Om. Udah Android ya. AC-nya dingin. Nah, cakep ini. Mobil hobi tapi nyaman, betul. Ganteng, modis, bannya ampun deh ini bannya ya. Udah spek full offroad ya, MT ya, pakai MT punya iya. Ini keren ini. Yowes, piro Mas? Harganya ini spesial di harga 120 juta. 120 juta. Udah full spek 4x4. Oke. Netnya berapa? Nah, ini agak berat ini. Nah, tuh. Ini kalau serius ya, Om ya? Ya. Ini paling di harga 115. 115. 115. 115. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Nah, buat yang serius main sini ya, tapi enggak bisa. Kredit juga bisa. Hah, bisa dong. Ini kan mobil tahun tua. Tahun tua ya kan. Bisa. Bisa. Tahun berapa sih ini? Tahun 2003. 2003 masih bisa kredit di sini. Dijamin bunganya murah. Nah, okay. Ayo nyari di mana coba? Dijamin bunganya murah. Tiap bulan bunga angsurannya turun. Oke. Okay. Nah, mantap. Nah, buat yang penasaran langsung aja kontak. Oh, belum gitu. Belum tak hitungin. Belum hitungnya di Mas Herli. Ya, nanti tak hitungin. 2003 masih 2003. Bisa. 2003. DP bisa, DP 20 juta bisa. 20 juta bisa, tapi angsuran murah. Angsurannya murah. Angsuran murah. Di 2 koma. Wah tuh, 2 ya. Jutaan dapat turun mobil terus hobi. Sampai di bawah 2 nanti. Oke. Nah, kita ke pojok sana ya. Oke. Nah, ini dia maksud Bang Dipal. Ini sudah ter-DP, Om, tapi nggak apa-apa ya. Oh, ini? Nggak tahu nanti sudah prosesnya ter-DP. Gimana. Sudah ter-DP, tapi nggak apa-apa. Kita sebutkan nama maksud boleh. Bang Dipal. Nih, referensi Kijang Innova. Kijang Innova. Itu harganya nah, iya. Mirip ya? Mirip-mirip. Iya, ini Innova tahun berapa? Tahunnya 2017. Manual. Tipe G. Tipe G. Pajak panjang bulan 8 2025. Tangan okay. Pertama dari baru pribadi. Oke. Okay. Kilometernya lumayan, Om. Berapa? 24.000. Hah? 24.000? Loh, kalau lumayan 24.000 ya rendah. Sombong aja dikit, Om. Sombong, nah. Merendah untuk sombong. Merendah untuk meninggi. Manual transmisinya, Om. Bensin ya? Bensin. Bensin. Kilometernya okay. Antik ya, Om ya? Kilometer antik juga nih. Iya.
Ini seantik ini. Seantik ini. Berapa ini harganya? Ini 245 juta. Tuh kan sama kan? Ini sama. Diesel, ini bensin, yeah. Sama-sama manual. Betul. Sama-sama penggerak belakang. Tiga baris. Tiga baris. Gimana? Bingung kan? Bingung ya. Iya. Udah, kandasin deh. Kandasin. Kandasin ini 240. 240 juta. Iya. Seribu lagi deh yang ini. Kurang seribu. Kurang awal seribu. Bulan berkah ini. Kurangin gope gimana? Kurangin gope gimana? Kurangin gope. Boleh lah ya. Nego kurangin gope ya. Nego bensin. Siap. Siap. Mantap. Oke. Okay. Meternya antik. DP-nya berapa? Barangnya antik ini. DP-nya ini sekitar 30-an. 30 jutaan yeah. Proses. 30 jutaan ya. Proses. Kenapa ya DP-nya puluhan juta? Nah, biar Bang Dipal jelasin dikit ya. Boleh, silakan. Karena untuk menyisir atau teman-teman udah terima jadi deh, terima jadi yang capek ditolak-tolak leasing. Iya. Bang Dipal pikir angka DP segitu tuh udah aman ya? Aman iya, ya, mau bagus iya. Mau jelek udah cek sekali. Iya betul, ya. Iya. Iya. Nah itu DP 30 juta, angsurannya kena berapa? Angsuran sekitar 5 jutaan. 5 jutaan? 5 jutaan. 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun aja, oke teman-teman yuk kita ke mobil berikutnya ya. Mobil berikutnya. Nah ini Alphard dijual lah? Alphardnya dijual, tapi semi dipakai sama Pak Bos, tapi dijual ini. Dijual? Iya. Wes, pilkan Alphard tahun berapa? Alphardnya tahun 2012. 2012, tipe G. ATPM. Oh, ATPM. Premium sound. Kelistrikan aman. Kilometer di 70 ribuan. Oh, 70 ribuan. Platnya plat N Malang ya, Om ya? Plat N Malang. Malang, Jawa Timur. Oke. Nih Bang, vakum ininya kita lihat ya, vakum PSD-nya nih. Beuh, masih halus. Sudah yang normal, pilot seat ya, Om ya? Pilot seat, double sunroof. Ya, ini untuk pulang kampung, keluarga mantap. Besar, oke, mantap. Tertidur pulas ini. Cash only apa? Bisa cash kredit? Bisa, kredit juga bisa, Om. Bipa. Cash bisa, kredit bisa. Iya. Oke, standaran ya, orisinil. Betul. Harganya berapa, Mas? Harganya ini open di harga 355 juta. 355 juta, oke. Iya. Kasih special price awal bulan berkah nih. 300 berapa ini, Om, ya? Ayo. 348 deh. 348. 48? Iya. Bos, kurang 1000 lagi boleh, Bos? Gas kan? Hei! Kurang 1000 lagi boleh tuh, kata Bos. Nah, makanya ini, saya 100, juga ditekan ini. Mau nurunin harga juga nanti, Kan aku tanya dulu. Oh iya, langsung berarti betul. 348. Iya. Berarti 347. 340. Bos, saya masih bosnya kasih 1000 lagi, kurang iya, lagi iya, boleh? Iya, deal. Nggak apa-apa. Boleh, Bos, Bos. Gaskan. Gas, benar nih. Oke. Ah, iya, iya. Oke, deal. Pacu, kok ketawanya kayak ditahan gitu, ya, Bos? Ya. Oke. Iya. Giliran dikurang-kurangin batuk. Iya. Aduh, ya. Pacu juga panjang, Om. Panjang ya? Panjang. Oke. Nah, ini DP-nya bisa berapa nih? DP sekitar 80-70 lah, Om. 80-70 ya. Nanti coba dihitungin lagi untuk angsuran. Ya, siap untuk angsuran dihitungin. Betul. Nah, ini Fortuner lagi dijual? Fortuner ini baru dapat ya statusnya ya. Boleh kita spilkan ya. Harganya masih berantakan, Om, dalamannya. Iya, nanti aja masih rapihan ya. Iya. Oke, yang masih rapihan. Oke, kita ke geser ke expander boleh, dulu. Kameramen sebelah sini boleh. Kita sebelah sini. Nah, ini expander S-Cross ya. Expander Cross Premium Package. Premium Package. Oke. Okay. Rapi, masih rapi. Ya, tahun berapa? Tahunnya 2020. 2020 Matic ya. Matic. Kilometer di 30 ribuan, Om. Oke, okay, ban kembus. Iya. Singset. Oke, okay, mantap. Dalaman rapi, kilometernya pasti rendah. Yoi, 30 ribu kilometernya. Bukan, ya. 30 ribu kok nggak ada. Dari tadi saya nggak ada yang 100 ribuan ya. Cuma itu doang tuh gym itu. Betul. Sudah ya. Sudah di, soalnya kita kalau ngambil unit milih, Om. Oh gitu, milih. Iya, diutamakan yang low KM. Betul. Oke, diutamakan yang low KM. Betul. Ini berarti teman-teman, kilometernya rendah-rendah, ya. Spare part, umur spare partnya masih panjang. Masih panjang, tinggal pakai aja ya. Ada PR. Harganya berapa nih? Harganya di 250 juta. 250 juta. Betul. Kandasin, Mas. Harganya ini diturunin, kalau serius ya, Om ya, ya? 247. 247. Harga cashnya. Oke, DP-nya berapa nih? DP ini bisa DP di 20 juta ya, Om ya? Oh, 20 juta. DP 20 juta proses. DP 20 juta proses, sebentar. Ya. Untuk angsurannya sekitar 6 juta selama 5 tahun. 6 juta selama 5 tahun. Betul. Ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Masih banyak ini mobilnya. Ini ya. Sudah tersold, Om. Oh, udah sold. Udah disold ya. Oke. Tinggal ngambil. Siap. Berarti kita langsung ke belakang saja nih. Outlander sudah sold, Om. Oh, Outlander sudah sold. Tinggal ngambil.
Oke, tinggal diambil ya. Berarti langsung ke belakang ya. Ada Yaris. Yaris Bakpao. Yaris Bakpao. Yaris Bakpao tahun berapa nih? Tahunnya 2012, Om. 2012. Oke, Yaris Bakpao 2012. Tipe E-Matic. Tipe E-Matic. Pajak bulan 9, alamatnya Tangerang Kota. Oke, kilometer berapa nih? Kilometer di 111.000. Oke, 111.000. Tapi ini ngeliat kondisi fisiknya ini terawat ya. Nah. Tuh, katanya seger ini. Baunya kayak juga wanginya kayak ini masuk ke toko buku gitu, wangi-wangi toko buku. Enggak ada pekapeknya ya, Om ya? Enggak ada pekapeknya. Asli ya. Mobilnya rawatan. Iya, ini juga power window-nya masih ceklik-ceklik. Iya. Iya, masih enak ya. Karet pintunya juga masih iya, tebal. Kan? Iya, betul. Nah. Mobilnya ya, cakep. Tele custom, masih ngaleng. Ngaleng breng, ngaleng breng. Oke, harganya berapa? Harganya ini di 125 juta nego. 125 juta nego. 119 dikasih enggak? 119. Tambahin gopek lagi coba. 300 saja. Ah, 300 saja. Tiras gimana maksudnya? 119 300. Oh, 119 300. Yo. Ya, tipis-tipis buat aja. Beli pertalet enggak apa-apa. Beli pertalet. Iya, pertalet okay. Masih oke kan? Siap, siap. Ini bisa kredit. Kredit bisa. DP berapa? DP ini di sekitar 25. 25 juta proses angsuran. 25 juta proses angsuran di 3 jutaan ya. 3 jutaan. Betul, 3 juta. Sorry, angsurannya 2,9 5 tahun. 2,9 5 tahun. Lebih murah ya. Naikin DP, angsurannya bisa melejit turun. Ya, betul. Oke. Okay. Nah, ini nih. Mau ngincer yang mana nih, Om? Nah, aduh. Tahu aja ini mobil bagus. Racun ini. Racun. Racun ini. Ini adalah Panther LS terantik, termulus sejagat Tangerang menurutku di kelasnya. Kenapa kok bisa begitu? Ini pertama kali masuk saya langsung salpok sama yang. Oh, langsung tatapannya pertama ya. Pandangannya ke sini. Suruh saya duduk? Iya. Saya enggak mau. Saya mau lihat ini dulu. Masih menatap terpesona sama ini. Terpesona. Oh, iya. Kilometernya 60 ribuan betul. 60 ribuan betul. Semulus ini. Record yang di 40 notabene, ribu. Betul, record. Di record di 40 ribu. 40 ribu? Iya. Record-nya. Yang teman-temannya udah pada di atas 100 bahkan ribu. 200 ribu. Betul. Ini mobil capek, mobil pekerja. Iya. Tapi yang satu ini malas bekerja. Malas bekerja. Diam aja di garasi kayaknya ya. Iya, yuk kita cek dalemannya ya. Coba, Om, cek Om dalemannya. Cek dalemannya. Ampun deh ini. Benar-benar ini aroma kayak teman-teman pernah masuk toko sepatu nggak kayak wangi-wangi apa karet apa sih dealer gitu loh. Waduh, seger banget ini ya. AC sih udah om, pasti. Om coba Om tak nyalain mesinnya nih Om. Apa? Tak nyalain mesinnya. Oh iya. Ya, teman-teman coba. Tahu. Nah, suara mesin dieselnya kayak apa? I. Ai. Nah. Ini untuk guys. Kondisi mesinnya seperti ini. Om. Siapa bilang Panther apa ya? Ya kan kata orang-orang Panther suaranya kasar ya. Ini adalah mesin Panther 4JA 1L turbo terhalus yang pernah Bang Dipal dengar. Yeah. Panther mesin Panther. Kalau udah ada kendala, nozzle-nya lah bocor. Yeah. Betul. Kurang kalibrasi atau gimana? Udah kedengar di kuping. Yeah. Udah tajam ya kupingnya. Udah tajam ya. Ini asli. Buat penghobi, buat pecinta Panther, belilah. Jangan lihat harga. Biasanya kalau penghobi nggak lihat harga. Ya. Semulus ini harganya berapa? Semulus ini Panther LS ya. LS Panther turbo. LS tahun 2016. 2016 manual. Tangan pertama dari tangan baru. Pertama dari ya. Baru. Betul. 3 baris, 7 penumpang, double blower. AC-nya dingin. AC-nya dingin. Panther AC-nya dingin. Jos. Berapa? Harganya ini di open di harga 237 juta. 237 juta sudah terima atas nama pembeli ya Om ya. Oh gitu. Nah, free balik nama. Betul. Aku mau tahu harga apa adanya tanpa harga balik apa nama. Tanpa ya, balik mending nama. Aku miliki dulu. Siapa tahu kan teman-teman dananya kurang tapi ya. Pengen. Tapi pengen. Ah apa adanya. Nah tanpa balik nama udah. Tanpa balik nama. Ah berapa? Potong 10 paling. Potong 10 om. Jadi di harga berapa tadi berarti? 237. Potong ya. 10 jadi 227. Irit duit 10 juta buat penghobi Panther. Ini barang antik ya. Barang antik. Oke, keliling dulu yang bilang ah mahal. Ya. Banyak masih tebal semua cuy. Iya, ada yang di bawah 200 ini ada banyak.
tapi kondisinya nggak begini. Ya, ya keliling aja dulu. Iya, ya, betul. Bijak kan? Betul. Ya udah, gitu ya. Ya, oke. Okay. Mau test drive dulu boleh. Cek-cek unit di sini boleh, ya. Langsung cek. Oke, okay, kita matiin dulu ya. Yoi. Mm-mm. Sip. Nah, ini kuncinya. Oke, okay, mantap. Ih, sih. Masih hidup. Masih hidup. Mati. Rata-rata mati. Mati. Tuh, lihat. Masih hidup loh lampunya. Karpetnya juga sudah ada. Karpetnya masih ori. Ah, udahlah. Udah jadi racun ini jadinya nanti. Jadi racun. Pengen lagi. Iya. Ini aja nih Mirage nih. Mirage, Om. Yuk, sebelah sini, Om. Mirage tahun berapa nih? Tahunnya 2012. 2012. Tipe okay. Exit Matic. Tipe Exit Matic. Hmm. Oke, okay. Tipe Exit Matic. Fitur sudah lengkap, sudah engine start stop. Oke. Okay. Hmm. Pajak ini nanti langsung terima atas nama ya, misalnya okay. Diblokir. Oh gitu. Iya, betul. Ini apa? Anu, kilometer. Kilometer di sekitar 120-an. 120-an. Oke, okay, yeah. Wajar pemakaian. Harganya berapa? Harganya ini di harga 105 sudah terima atas nama pembeli. Oh ya, harus ini ya, itu. 105. Sudah bisa terima atas nama pembeli. Bisa goyang dikit enggak? Bisa goyang-goyang, bisa. Goyang-goyang dikit. Goyang-goyang bisa, ya, goyang-goyang TikTok. Iya, kurang berapa nih kira-kira? Ya, pisin di angka paling yang biasa spesial. Special price. Price. Awal bulan berkah. Ya, 100. Ah, 100? 100. Bikin pala 9 yuk. Bikin pala 9. Biar lucu harganya. Oke, 99. Sudah terima atas nama pembeli nanti ya. 99 dah jadi. 99 ya. Ya. Biar sorumnya cantik. Rame. Betul, ya, ya spesial. Ah, ya, spesial biar konco-koncoku main. Gimana Om Yoyo? 99 gas aja lu. Semuanya bukan gas semuanya. Oke, gas semuanya. Oke, kira-kira mau diturunin lagi. Salah aman udah. Oh, gas aja. Oke deh. Iya, 99 ya. 99. Bisa kredit? Kredit bisa. Kredit bisa. Nanti bantu hitung aja Om ya. Siap, nanti simulasikan. DP-nya 15 bisa? DP ya 15 antara 15 sampai 20. Oh, oke. Siap. Heeh. Ya, soalnya regulasi leasing sekarang iya. Lagi jarang DP ringan. Betul. Tapi mau akhir tahun juga kan? Ya, mau akhir tahun. Tapi dibantu banget. Betul. Makanya ya, udah apa sih istilahnya auto approve lah. Iya, betul. Nah, DP auto approve. Yuk, lanjut yuk. Nah, ini di sini ya. Spesial juga nih. Loh, loh, loh. Tuh. Markirnya ini SIM-nya apa ini? Markirnya kok koyo ngono? Iya. Yeah. Mepet banget ya? Iya, pakai SIM apa ini yang markirnya? Iya, yeah. Yeah, SIM B1 kan ya. SIM B1. Ini RAS. RAS. RAS TRD tahun? TRD Ultimo tahunnya 2017. Oh. 2017 ya? Oh, kilometer di 75 ribuan. 7? 75 ribuan. 75 ribuan. Ya, di bawah cepek lah ya. Di bawah cepek. Hmm. Oke, okay. Harganya berapa mas? Harganya ini 100. Ya Om, langsung aja ya. Iya dah, habisin lah. 170, terima 170. Atas nama pembeli juga. Oke. Okay. Soalnya posisinya diblokir. Masih tangan okay. Pertama dari baru pribadi. Buka keluar harganya berapa? Buka keluar, aku masih iklannya di open iklannya? Di harga 177. 177, irit duit 7 juta, langsung dikandasin sama Mas Heri ya. DP-nya berapa, Mas? DP ini bisa DP... langsung terima atas nama pembeli Om ya. Ya, boleh. Hitungannya murah sih ini. Uh-huh. 17 juta. 17 DP minimnya? DP minim. Angsuran 4,4. 4,4 per bulan 5 tahun. 5 tahun. Oke, siap. Nah, ini batu akik lagi nih. Dijual mana? Pajero. Pajero-nya dijual loh. Dijual. Ya. Nah, barangkali ada penghobi Pajero juga. Dijual. Barangkali ya, ada penghobi ya. Pajero, ini adalah Pajero lama ya. Pajero lama. 4x4. 4x4 tahun berapa nih? Tahunnya 95, Om. 95. Iya, manual. Oke. Nah, ini Pajero-nya non Sarah di film Sidul Anak Sekolahan. Betul. Iya. Yang V6 3.000. Betul. Betul, cuman beda warna aja. Betul. Iya. Pajero Sidul. Cakep ya, Pajero-nya non Sarah. Okay. Iya, oke. Okay. Ini nggak bisa kredit ya kayak ini mah. Kalau cash ini only kayaknya nih. Iya, cash only ya, antik sih ini. Ah, cash only. Berapa harganya nih? Ini harganya kaleng. Di masih kaleng kan, Om? Kaleng. Atas juga udah ada ininya, apa namanya? Buat berburu. Spek. Oh iya. Spek ini lah ya. Buat ke hutan lah ya. Light bar, lampu ya. Tambahan, lampu sorot atas bawah. Berapa harganya? 220. 220. Penghobi ya. Bukan penghobi. Khusus kaum mendang-mending, mungkin kaum mendang-mending 220 itu mending beli Innova, so, yeah. Silakan. Iya. Yeah. Ya. Semuanya kembali ke pilihan Anda. Betul. Ya, ini ada barang antik ya. Yeah. Yang ngerti barang aja. Yang ngerti barang 220 aja, silakan nego di sini. Aku enggak mau nego di tempat karena menghargai ini hobi orang. Iya, betul. Betul ya. Tapi ada satu mobil hobi lagi nih. Ada satu mobil hobi lagi nih. Ini juga favorit aku ini, Mas. Ya. Yeah. Ini Kijang Krista. Kijang LGX, Om. LGX. LGX, betul. Oh. Jadi
dari baru dia sudah di body kit Krista. Oh gitu, dari baru langsung di upgrade Krista. Toyota resmi langsung. Peleknya masih peleknya LGE. Cakep sih. Nih. Aduh, ampun deh, dalamnya rapi benar. Ada buku panduannya lagi. Kunci full set, Ra? Full set, omku. Remote juga ada dua. Remote kunci dua, ada dua. Kunci dua. Bang, yang ini agak komplit, Bang, nih. Kasih lihat tengah ini, Bang. Kilometer di 67. Bludruannya bersih banget. Joknya itu lihat. Aduh, hai. Longok ke atas, Bang. Tuh, kisi-kisi AC double blower-nya masih rapi. Nggak merudul. Cakep. Warnanya juga nggak belel. Ay, ini sih mobil dikekepin nih namanya. Dikekepin terus. Iya, nggak dijemur ini mobil. Baru ini ngerawat mobil kayak gini, cakep ini. Nih, belakang nih. Oh, iya. Ay, cakep ya, asli. Ya, cakep nggak, Om? Tuh, udah PR ya. Mau buka mesin? Mau buka apa mesin? Boleh, mau. Kilometernya berapa, Mas? Kilometernya udah banyak, Om. 67. Hah? 67. Ah, sombong. Sombong untuk meninggi. Sombong 67, meninggi. 60 ribuan kok. Nah. Udah banyak mobil kayak begini. Nah, itu masih lo KM. Nah, ini masih kayak gini nih, Om. Ini radiator baru tak beli ini, Om, ya. Oh, di angka 2 jutaan. Iya. Radiatornya udah usia lah ya. Kalau udah usia radiator memang ya. Heeh. Enggak ada karat ya, Om, ya? Enggak ada karat. Asli ngaleng-ngaleng sampai ke dapur pacu loh. Ini ngalengnya sampai ke dapur pacu. Gimana bodi luarnya ya? Betul. Ngaleng banget. Duh, gemes aja lihat mobil ini. Udah, tutup ah. Ya, berapa siap nih harganya nih? Harganya ini di open di harga 103. 103? 103. Kandasin, Mas. Kandasin ya? Iya. Langsung ya, Om, ya. Samain sama yang tadi deh. Angka cantik. Yang berapa? 99. Oke. Okay. 99 ya. 99 yang cocok 99. Langsung main ke sini ya. Betul. Jati Motor. Jati Motor Tangerang. Tangerang. Oke, teman-teman ya, ada 4 barang antik. Silakan pilih. Mobil daily-nya juga. Oh, Om. Ini kredit masih bisa, cuy. Masih bisa kredit. Nah. Masih bisa kredit. Betul. 2000 sama kayak tanah tadi 2001. Oh, 2001 bisa. 2001 bisa. Berapa DP-nya? DP bisa DP 20 bisa. 20 proses. Angsuran? Angsuran di 2, sama kayak yang kata Nata tadi. Oh, 2, 2, nanti turun-turun jadi 1, oh gitu? Betul. Jadi bunganya tiap bulan turun. Tenornya berapa? Tenor 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun. Guys, 20 juta DP-nya siapin. Angsurannya 2 juta untuk awal. Akhir-akhir bisa 1 jutaan. 1 jutaan. Jadi nggak flat-flat, nggak flatnya tuh turun, bunganya naik. Iya, betul. Udah gitu tenornya pendek. Tenor pendek. 3 tahunan? 3 tahun. 3 tahun aja, guys. Dapat barang seantik ini, ya. Rugi kalian kalau nggak tahu video ini. Iya, ternyata ada hidden gem di motor ya. Waduh, menarik. Mengatasi masalah tanpa solusi. Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh iya, mengatasi masalah tanpa solusi kan bohong ya. Iya, sini aja lah panas, Mas. Oke. Ya, oke, teman-teman. Siap. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rezekinya lancar. Amin. Yang niat pengen beli mobil semoga terijabah keinginannya, doanya. Amin. Ya, teman-teman ya. Coba dulu mau jelek mau bagus datamu ya. Cek selik aja dulu di Jati Motor. Betul. Lewat Mas Heri nomornya ada di sini ya, teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.